artinya Amel itu sudah bagian dari nikah dia lah. Mama gini sendiri seperti apa sih, Mam? Punya bayangin gak sih dulu yang Mama pernah mengidolakan Nika Ardila akhirnya kejadian, Mam? Mama kan dulu apa namanya mengidolakan ya, mengidolakan semua hasil karya beliau itu, dan gak pernah terbayang ya. Bagaimana Allah mengatur kita bisa bersilaturahmi. Jadi bahagia dan bersyukur karena mendapat keluarga baru, dan alhamdulillah mereka semua ramah, welcome, dan sama kita itu seperti benar-benar sudah menganggap kita keluarga baru gitu. Kan silaturahmi itu memang menambah memang baiknya dalam agama dan memperpanjang rezeki juga, menambah wawasan juga. Mam, pernah mimpi gak sih, Mam, sebelumnya? Jadi Mama kan ibaratnya penggemar seorang Nika Ardila, tapi akhirnya Tuhan kasih anak yang mirip, Mam. Mimpi gimana ya? Kalau mimpi, saya sih selalu kita gak pernah mengingat atau berpegangan pada sebuah mimpi ya, karena buat kita tuh mimpi itu sebuah bunga tidur. Terus Mama punya bayangan gak ketika ini anak dari kecil bisa mirip dengan akhirnya ini mirip Nika Ardila gitu? Punya bayangan sih enggak, yang dalam arti gini, lahir seperti biasa ya. Terus cuma kan saya kan kenal beliau ya, maksudnya bukan mengenal, aku tahu bagaimana waktu dipanggil, kemudian sinetronnya dan sebagainya, menyaksikan ya waktu semasa masih hidup. Nah itu suatu prestasi yang luar biasa, ya? Luar biasa, luar biasa, dan nggak akan pernah bisa ada seseorang yang mampu melakukan sepanjang 7 tahun itu menghasilkan begitu banyak tenaga untuk produksi dan karya yang begitu bagus. Jadi kalau kemudian saya ditanya apakah saya pernah menyangka seperti ini, nggak pernah terlintas dalam pemikiran kami akan menjadi seperti ini. Dan misalnya banyak orang melihat anak saya mirip tadi juga ya, mirip ya, itu suatu anugerah dari Allah bahwa memang kelebihannya dalam membuat anak saya mirip ya, kelebihan dan satu anugerah yang satu berkah. Artinya Mama dari rasa lubuk yang paling dalam, seneng gak sih, Mam? Karena dia juga punya seorang mami yang dua orang, selain ibunya yang mengandungi, dia juga punya mami yang sama maminya Nika Ardila. Seneng banget, karena seperti juga yang tadi saya sampaikan bahwa silaturahmi itu kan memperpanjang rezeki, memperpanjang umur, menambah wawasan. Terus kita juga bisa mendapat keluarga baru, itu satu hal yang kita suka kangen ya, Dek. Kayak kemarin kita bilang, saya bilang ke adiknya, maunya juga seperti itu, ada satu hubungan silaturahmi yang terjaga dengan baik. Insya Allah amanah. Harapan Mama buat seorang Amel yang ibaratnya sudah semakin lama semakin baik, ibaratnya kan Amel sudah mulai terjun di dunia entertain. Mampu menjalani apa yang ada di depan dengan kuat, selalu berdoa dan berlatih salat, dan berikanlah selalu kita yang terbaik, memberikan selalu yang terbaik, hasil karya yang terbaik, dan menjadikan semua pelajaran positif itu untuk menambah kebahagiaan. Dan saya pengen supaya adik ini mampu untuk, dan memang mau ya, kan sudah mau untuk mengeksplor beberapa hal, dan mudah-mudahan semua itu bisa membuat adik menjadi lebih matang. Satu hal lagi, ketika mau Amel nanti, kan ini baru terjun di dunia tarik suara ya, bukan? Ketika Amel nanti terjun di dunia aktris lah, main film segala macam, Mama setuju? Kembali lagi, saya akan mendukung apapun kegiatan itu positif, apakah itu menyanyi, model, puisi, atau main film. Film atau apapun itu ya, sepanjang itu positif dan nyaman untuk anak saya. Anak saya mau untuk mengeksplor dengan dari hati, itu saya akan dukung. Apapun itu. Artinya nanti akan membagi waktu ketika dia kuliah.
kalau memang, karena gini, saya percaya gini, pada saat memang saya kan mendoakan yang terbaik ya, saya minta supaya Allah memberikan yang terbaik pada anak saya, pada waktu misalnya memang itu sudah menjadi takdir, maka akan ada waktu yang terbagi dengan baik dan pasti ada pengaturan-pengaturan yang sedemikian rupa menunjang begitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya memang mungkin jalannya bukan ke sana. Okay. Thank you, Mom.